Persib Gres. Kebetulan kami kemarin menghadapi Barito Putra, ya cukup bagus karena juga memenangkan pertandingan. Maka untuk kami datang ke Makassar ini kepada BSM, Persib Gres siap. Ya kemarin itu terutama putaran kedua, ya Mas ya, itu memang kemarin itu kita terlambat untuk merekrut pemain. Ya, jadi seperti siapa? Ada dua, si Sasa sama si Kato, itu gabung itu baru 2 hari. Terus kemudian kita main di Padang, itu kita masih belum boleh. Jadi penyesuaiannya itu kita terlambat untuk start putaran kedua. Dengan terjadi seperti itu. Persib Gres mungkin di papan bawah klasemen mungkin melawan Makassar tuh ya dibilang susah karena Makassar tim besar, ya mungkin kita lebih kerja keras lagi lah berapa poinnya. Kita main terbuka gak, kan kita udah terbiasa kalah, jadi main lepas tidak ada beban. Ya udah terbiasa kalau makanya udah main lepas aja. Ya. Pertandingan di matchday antara Makassar melawan tim kita Persib Gres. Terima kasih. Ya coach. Oke.